Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka didampingi istri Selvi Ananda hadir dan menyapa ribuan pendukung Prabowo Gibran pada kampanye yang diadakan di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat 26 Januari. Kedatangan Gibran disambut para pendukung yang sudah menunggu sejak pagi. Dalam sambutannya, Gibran yang mengaku baru pertama kali datang ke Papua, berjanji akan terus mendorong pemerataan pembangunan dan menggenjot perekonomian, serta memberi perhatian secara khusus pada sektor kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai ada yang golput, anak-anak mudanya sudah biasa ya Bapak-Ibu ya, jangan sampai ada yang golput. Sekali lagi, akan kita dorong terus pemerataan pembangunan. Papua ini termasuk akan kita berikan atensi khusus. Putra sulung Presiden Jokowi itu juga menjanjikan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak guna mengatasi stunting. Gibran mengajak para pendukungnya agar tidak menjelek-jelekan program dari calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.